Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami dari kelompok 1 Ekonomi Pertanian kelas 5 Ekonomi Syariah A. Di sini kami ingin melakukan observasi dan wawancara di kebun petani jambu kristal yang terbesar di daerah Sumbang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Faisal Triknilhak. Yang kedua ada Arfan Aulia Saifullah. Yang ketiga ada Leila Rogibah. Yang keempat ada Devia Divani Marsyah. Yang kelima ada Murningsi. Yang keenam ada Limatus Syadia. Dan yang terakhir dan paling terakhir ada Wiwin Anjani. Ya, mari langsung saja saksikan kami observasi dan wawancara di kebun ini. Mari masuk ke mon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Kami dari UIN Saizu. Izin perkenalan dulu ya Bapak. Saya Murningsi dan rekan saya Devia. Kami izin observasi dan survei tempat Bapak menanam jambu kristal. Ya, izin ya Bapak untuk ditanya-tanya sama nanti shoot-shoot beberapa bagian ya Pak. Perkenalkan dulu Pak, nama Bapak tuh siapa ya? Nama saya Pak Sigit Arianto dari Kebanggan. Ya, Bapak mulai bertani itu dari kapan ya Pak? Saya bertani jambu kristal itu sudah 16 tahun. Motivasi Bapak untuk menanam jambu kristal ini apa sih Pak? Motivasinya ya kita usaha kan yang dicari untung ya kan. Terus kalau nanam kayak gini kan sekali nanam terus merawat, kalau sudah panen kan tinggal merawat panen kayak gitu loh. Jadi enggak habis panen, olah lahan lagi kayak gitu loh. Kita lakukan penyemprotan setiap bulan sekali rutin. Itu ya memang alhamdulillah ya minimal lah kayak gitu. Oke Bapak, kita boleh langsung ke kebun-kebun yang udah luas gitu Pak, pohon-pohonnya udah berbuah gitu Pak. Boleh kita lihat-lihat enggak Pak? Boleh. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Lanjutin tadi yang pertanyaan dari teman saya sebelumnya ya Pak. Ini selama Bapak proses berkebun jambu ini kayak kerugian atau problem itu ada nggak? Kalau untuk kerugian sih nggak ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Bapak kan ini jambunya diberikan ke pengepul ya Pak? Yeah. Itu ke satu tempat atau? Satu tempat. Kita nyari ya yang pengepul yang besar gitu loh. Jadi ada 1 ton, ada 2 ton diangkut semua gitu loh. Ada 5 kintal ya diangkut 5 kintal gitu loh. Jadi enggak ribet, terus enggak ada jambu yang tersisa kayak gitu. Ini maksimal harus sudah dibungkus. Kalau yang masih kecil-kecil kayak gini ini belum lalat buah belum suka. Contohnya warna apa? Contohnya masih ketinggalan tadi. Nah, ini contohnya nih. Ini kan warnanya udah agak kuning keputih-putihan ini. Jadi kalau yang kayak gini boleh dipanen. Iya, udah siap petik ini. Yang menawarkan kerjasama atau enggak dengan usaha ini Pak? Oh banyak. Tapi yang jelas ya biasanya kerjasamanya itu biasanya persentase. Jadi pada awal mulanya Pak Sigit menjadi petani jambu kristal ketika ia masih menjabat sebagai sekuriti honorer di sebuah bank konvensional. Pada saat itu ia melintas memikirkan gimana hari tuanya nanti kalau hanya bergantung pada penghasilannya pada saat itu. Ketika melintas itu akhirnya ia ngobrol dan belajar sama temannya yang petani juga. Akhirnya dari situ ia menjadi petani jambu kristal yang awalnya diberi bibit sama temannya itu. Pak Sigit menggunakan bibit dari temannya itu selama 7 tahun. Tetapi pada tahun ke-8 Pak Sigit sudah menerapkan sistem cangkok pada tanamannya sehingga menghasilkan jambu kristal yang berkualitas. Lalu Pak Sigit dan pekerjanya pun telaten. Maka dari itu Pak Sigit tidak pernah mengalami kerugian. Kayak misalkan kerusakan pada tanamannya atau banyak buah yang busuk atau terkena hama. Kemudian cara penanaman jambu kristal sendiri itu
ini dengan cara dicangkul aja, kemudian tanahnya digeburkan, habis itu diberi pupuk dasar. Pupuk dasarnya sendiri ada tiga, yakni ada pupuk kandang, kolonis, sama regen. Nah, baru pas setelah itu baru bisa siap ditanam. Dan soal perawatannya, Pak Sigit itu sangat teratur, kayak misalkan memberi penyiraman yang rutin atau setiap hari dipantau oleh beliau. Kemudian untuk perawatannya secara khusus, beliau juga minimal menyemprotkan anti-insek atau hama kepada kebun-kebunnya. Selanjutnya ke proses pemetikan. Karena Pak Sigit memiliki jumlah lahan 4 dengan usia pohon yang berbeda-beda, maka jadwal pemetikan dan jumlahnya pun berbeda-beda pula. Contohnya pada lahan yang usia pohonnya 2 tahun, yaitu jadwal pemetikannya setiap seminggu sekali. Untuk jumlahnya ketika di hari raya bulan lalu mencapai 1-2 ton. Dari segi warna, tekstur, rasa, dan ketahanan bisa sampai